Kejar-kejaran antara petugas, kepolisian dengan pelaku balapan liar terjadi di kawasan Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Satu persatu pelaku balapan liar yang merupakan anggota geng motor diciduk oleh petugas. Bahkan para anggota geng motor ini nekat menerobos barikade polisi dari arah yang berlawanan untuk menghindari penangkapan. Dalam razia kali ini sebanyak 200 unit sepeda motor dan 100 orang pelaku balapan liar yang merupakan geng motor ini diamankan petugas ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Baik, untuk penegakan hukum terhadap para pelaku dan pendataan kepada mereka apabila masih di bawah umur masih bersekolah, nanti kita akan panggil orang tuanya, termasuk kita melibatkan unsur sekolah dalam hal ini sebagai mungkin efek deterrence bagi mereka, sehingga nanti kedepannya dalam menggunakan kendaraan bermotor bisa dilakukan pengetatan oleh keluarga ataupun dari pihak sekolah. Kegiatan ini merupakan patroli skala besar yang dilakukan oleh jajaran kepolisian dari Polresta Padang dan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar dalam rangka mengantisipasi kejahatan jalanan.